Nini, Mutmainah atau yang akrab disapa Teh Nini, sepertinya lebih memilih diam menghadapi masalah rumah tangga yang kini jadi sorotan. Putra mereka, Muhammad Ghazza Al-Ghazali, buka suara terkait keretakan rumah tangga orang tuanya melalui media sosial. Muhammad Ghazza Al-Ghazali bernyanyi lewat status teks di situs jejaring sosial Facebook pada Kamis 3 Juni 2021. Ia membongkar perilaku buruk sang ayah dan kesabaran Teh Nini. Dalam cuitannya, Ghazza menyebut Teh Nini memilih bersabar dan mengalah selama 15 tahun. Akhirnya, rumah tangga dai kondang ini dibawa ke Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Ghazza tampak menceritakan kisah pilu ibunya yang kerap mendapat siksaan batin dari sang ayah. Bahkan di hari pernikahannya, ia menyebut sang ayah sempat menanyakan untuk apa Teh Nini hadir, bahkan cenderung melarang wanita tersebut menghadiri pernikahan Ghazza. Hampir satu tahun terlewati, tepatnya satu minggu sebelum hari pernikahan kami. Berat tanpa kehadirannya, namun apa daya ketika sebuah kalimat tanya terlontar. Buat apa dia hadir? Seolah lidahku keluh untuk menjawabnya. Bibir Ghazza membuka tulisannya. Untuk apa seorang ibu hadir di pernikahan putranya? Menurut Anda, apakah jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut? Tanya Ghazza kepada warganet. Dalam status teksnya, Ghazza tak menyebut nama ayah dan ibunya. Warganet menduga, ini adalah hubungan A.A. Gim dan Teh Nini. Dalam hitungan jam, tangkapan layar ini ramai digunjingkan warganet. Merespon perilaku buruk ini, Ghazza menyebut ibunya tak membalas. Entah di sudut surga sebelah mana ia dilahirkan. Entah di mana ia menyembunyikan kedua sayapnya. Mengalah, mengalah, dan mengalah, itulah pilihannya, Ghazza membeberkan. Bukan berarti Teh Nini diam saja menerima perlakuan ini. Ia berkomitmen tidak membongkar aib keluarga, namun membawanya kepada sang kolik dalam doa. Inilah yang membuat Ghazza tak tega dan hatinya tersentuh. Kemudian ia menumpahkan kepada sang pemilik langit dan bumi dikala kami terlelap dengan mimpi-mimpi kami, ujar Muhammad Ghazza di Facebooknya. Teh Nini berupaya tak melontarkan kalimat balasan yang menyakiti hati keluarga, khususnya anak-anak. Sayangnya, ada kalimat menyakitkan yang berkali-kali keluar dari bibir sang kepala keluarga. Kamu musyrik, kamu munafik, kamu menuhankan makhluk. Itulah kalimat-kalimat pujian yang selalu kami dengar. Dikala makan di restoran, berangkat sekolah, berkumpul bersama, Ghazza menjelaskan. Selama itu pula, Teh Nini bertahan untuk keluarga. Berapa lama ya? Hanya sebentar, mungkin sekitar 15 tahun. Alunan puji-pujian yang memenuhi relung kami, Ghazza menilai 15 tahun lebih dari cukup untuk bertahan. Sudah waktunya Teh Nini tersenyum dan berbahagia. Saat kabar perceraian orang tuanya jadi isu nasional, Ghazza mengaku bahagia. Namun rasanya bagiku begitu bahagia di saat ini. Di saat semuanya sudah terhenti, rasanya cukup bagiku penderitaanmu. Sudah waktunya bagimu untuk tersenyum. Sudah cukup tangisanmu, cukup waktunya untuk bahagia meskipun tidak bersama-sama. Status teks ini makin panas kala Ghazza menduga ada permainan di pengadilan. Nampaknya kemarin ada sedikit permainan di pengadilan. Begitulah manusia, barangkali waktu 15 tahun belum cukup untuk menyiksamu, tulis Ghazza di penghujung status teksnya. Mungkin beliau masih perlu waktu untuk merasa puas. Namun maaf, sudah cukup sampai di sini permainannya. Tanggal 5 Juni 2020 adalah tepat satu tahun setelah engkau dicerai. Dan sampai detik ini engkau digantung, dipermainkan, kata Ghazza mengakhiri. Tidak ada anak yang bahagia melihat rumah tangga orang tuanya ambyar. Pun tidak ada anak yang mau berdiam diri melihat ibunya terjebak dalam permainan berbungkus perceraian. Maaf, saya tidak bisa diam. Wahai Anda pembaca, bertindaklah. Jika Anda mampu berbicara, bicaralah. Jika Anda mampu menasihati, nasihatilah. Jika Anda mampu pergi, pergilah, pungkas Ghazza. Terlepas dari pengakuan-pengakuan yang dituliskan sebelumnya, Ghazza Al-Ghazali memang jarang menjadi sorotan media dan jarang aktif di media sosial.
Gajah adalah seorang hafiz atau penghafal Al-Quran yang kini tengah menuntut ilmu dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Mesir. Hal itu pernah disampaikan oleh sang kakak, Gaida Suraya, di laman Instagram pribadinya bahwa Gajah akan melanjutkan studinya di Mesir. Meski pemberitaan terkait hal tersebut cukup merebak di masyarakat, Teh Nini justru memilih untuk diam. Ia bahkan tidak merespon hal tersebut dan justru memilih untuk mempromosikan acara kajian via Zoom dengan tema kekayaan wanita adalah keluasan ilmunya serta pembangunan masjid. Netizen yang melihat hal itu sontak membanjiri kolom komentar Teh Nini dengan menuliskan sanjungan terhadap wanita tersebut. Mereka bahkan menyebut bahwa Teh Nini merupakan bidadari surga dan berharap agar dirinya bisa mendapatkan kebahagiaan. Pegiat media sosial Eko Kuntadi memberikan komentar mengenai ucapan A.A. Gim kepada Teh Nini yang diungkapkan anaknya Muhammad Gajah Al-Ghazali. "Jujur, dulu gue pernah ngefans sama A.A. Gim, justru karena kelembutan tutur katanya. Dulu setiap minggu nyempetin nonton ceramahnya di TV. Tapi dia mengaku kecewa, dia tidak menyangka kalau A.A. Gim akan mengucapkan hal tersebut sebagaimana disampaikan anaknya." Dikenal sebagai tokoh agama yang gencar menyuarakan soal kesetiaan terhadap keluarga, A.A. Gim pernah membuat heboh publik dengan melakukan poligami. A.A. Gim memutuskan untuk berpoligami dengan menikahi Alfarini Eri Dani atau Teh Rini, seorang mantan model beranak tiga pada tahun 2006 silam. Atas pilihannya itu banyak pengikut A.A. Gim yang kecewa. Mereka berhenti datang ke pengajiannya hingga membuat kunjungan ke Darut Tauhid menurun drastis dan kabarnya semua bisnis A.A. Gim ikut terdampak. Ia pun jarang muncul ke media sejak saat itu. Pada tahun 2010, Teh Nini menggugat cerai A.A. Gim. Permohonan itu dikabulkan pada Juni 2011. Namun, keduanya kembali rujuk pada tahun 2012 hingga pada awal tahun 2021, A.A. Gim gantian mengajukan permohonan cerai. Sidang perdana digelar pada Maret 2021. Setelah melalui berbagai proses, A.A. Gim justru kembali mencabut permohonan cerainya. Meski batal bercerai secara negara, anak A.A. Gim, Muhammad Gajah, mengungkap soal fakta pernikahan orang tuanya. Rupanya A.A. Gim telah menceraikan Teh Nini sejak setahun yang lalu.